Hey yo, Sabibs, welcome back again with me, Jackals, in here. Akhirnya, setelah sekian lama, Jackals kembali lagi setelah hiatus beberapa bulan lamanya. Mungkin sekitar 3 atau 4 bulan. Ya, karena skripsi bangsat itu sih, jadi gua gak sempat bikin video sama sekali. Dan ya, kali ini gua kembali dengan berita baru dan gua akan ngejelasin apa yang akan gua lakuin nantinya dengan channel ini kedepannya. So, ini sebenarnya adalah segmen baru. Jadi, segmen ini akan menjelaskan tentang update tiap bulan dari channel ini. Dan update untuk video kali ini adalah update untuk bulan Juli. Dan akan videonya mungkin akan gua rilis di tiap akhir bulan atau mungkin awal bulan. Dan ya, mungkin untuk rekamannya sih mungkin di pertengahan bulan sih. So, gak usah lama-lama sih, langsung aja kita masuk ke update yang pertama. So, untuk update yang pertama, ini berhubungan tentang series Banished. Ya, jadi Banished ini bakal gua stop episodenya. Ya, mungkin ini agak sedikit berat. Ketika Banished menginjak episode ke-20 atau 25. Karena menurut gua progres untuk sampai ke 1000 populasi itu sulit banget. Ya, jadi gua berpikir untuk menghentikan di episode ke-20 atau paling lama ya sampai ke-25 lah. Ya, gimana lagi ya? Karena ini series yang paling gua favoritin dari series-series yang lain. Dan game ini adalah game yang paling gua enjoy daripada series lainnya ya. Tapi sebenarnya rencana ini udah gua pikirin dengan matang bahwa Banished ini akan gua stop seriesnya pada bulan Juli ini. Dan jadi bakalan banyak video Banished yang keluar nantinya sampai akhir episode ini nantinya. Dan rencananya ini kalau nggak salah Banished udah episode keberapa sih? 13 atau 14 atau mungkin lebih ya. Jadi mungkin akan ada banyak video Banished yang keluar nantinya di bulan Juli ini. Jadi kalian tunggu aja sih nanti untuk update selanjutnya. Dan selanjutnya untuk update kedua yaitu terkait Mount and Blade. Ya, oke. Series yang ngebuat channel ini bisa hidup sampai sekarang. Ya gimana ya? Untuk update kali ini Mount and Blade ini game ini bakal jarang update ya untuk di bulan Juli. Karena gue ngerasa masih bosan aja untuk mainin game ini. Karena gue juga masih bingung juga apakah game ini bakalan dapat views yang banyak nantinya. Dan rencananya gue ingin melakukan sesuatu hal yang baru nantinya. Dan ini akan menjadi update berhubungan dengan update ketiga ya. Untuk update ketiga sendiri yaitu berhubungan dengan live stream. Ya benar, live stream yang udah gue omongin bolak-balik dari beberapa bulan yang lalu, tapi gue masih belum nemu waktu yang cocok untuk ngelakuin live stream. Jadi mungkin, ini mungkin ya, masih mungkin gue akan mencoba ngetes live stream di bulan Juli. Dan mungkin game yang akan gue live stream adalah Mount and Blade itu sendiri. Dan kalau responnya bagus, Mount and Blade ini akan gue jadiin series live stream nantinya. Tetap melanjutkan episode sebelumnya, tapi cara bermainnya akan gue ubah dengan cara perlu bantuan kalian sih sebenarnya. Jadi perlu bantuan dari kalian atau kalian bisa tanya-tanya jawab. Gue open Q&A juga di live stream. Jadi jika kalian punya pertanyaan dengan berhubungan dengan game yang gue mainin, kalian bisa tanyain. Atau kalian punya tips dengan terhadap game yang gue mainin, kalian juga bisa ngasih tahu gue untuk mempermudah mainin game itu tentunya. Dan update yang terakhir adalah tentang series baru. Ya mungkin bisa dibilang gue masih bingung untuk ngebuat series baru atau enggak. Tapi gue ada rencana sih untuk membuat series baru terkait game penghasil cuan ya, penghasil uang, yaitu Runescape. Dan rencananya gue akan tayangin di bulan Juli juga. Tapi masih rencana ya, jadi belum tentu terrealisasi dengan baik. Jadi tunggu aja sih. Jadi mungkin bisa aja gue undur di bulan selanjutnya. Atau mungkin bisa jadi gue gak bakal bikin series videonya, karena gue masih gak tahu sih untuk kedepannya. So, jadi tetap stay tune aja sih di channel ini. Dan ya, mungkin untuk saat ini update yang gue
diberiin segitu aja, karena gue masih berpikir untuk konsep baru untuk channel ini dan video-video selanjutnya. Jadi tetap stay tune aja di channel The Jackals, karena Jax is back. So, see you guys on the next episode of The Jackals.